lama, yuk kita lanjut ya. Oh, kita dapat tiket ini. Kita pergi ke tempat yang baru. Oke. Padahal yang ini masih bisa loh. Yang kemarin-kemarin itu aku selesain gak sih? Mana? Itu kan Dubai. Yang Seoul aja aku selesain. Tiket yang baru, ke tempat yang baru, video selanjutnya aja ya. Selesain yang di Dubai dulu ini. Oke? Dolphin Bay. Yuk, kita harus beli pakai koin 4.400, duit aku 77.000 lebih, jadi oke lah. Jadi kalau main biasain pakai kuota yang banyak atau enggak pakai wifi ya teman-teman, soalnya ya agak rugi kalau kita enggak dapat poinnya. Maksud aku kalau poinnya enggak lebih ya kasihan, enggak bisa buka yang lain gitu. Oke, okay. Ini bangunan apa sih? Kayaknya megah banget, megah sekali. Ini di mana? Ya bener lek. Padahal ngasal loh. Nah, ngasal lagi padahal. Bener kok. Ini yang mana sih? Ini ya. Di sini. Bukan. Di sini. Yang melingkar-melingkar. Sudut-sudut pakai yang ini. Ya benar. Terus ini pasangnya gimana, adapnya kemana, hello kodoknya yang mana, gimana ini? Gini kah? Gini dong, berarti di begini. Oke, okay. Bener kan, nggak susah ini. Susah kan, tinggal pencet lampunya doang. Nice. Oke, okay. Oke, okay. Sekarang kita tinggal masang-masang yang logo-logonya ini. Yep. Ini lampu atau apa ini? Biasa, nggak tahu makanya tanya. Bukan dong. Ya nggak bisa. Alamak. Mau cocokin titik-titiknya aja deh. Pasti bisa. Nah, tinggal pohon. Pohonnya di mana? Di sini. Lumayan loh. Ini bangunan aslinya pasti bagus banget. Coba lihat dong, itu di bawahnya air. Ada lumba-lumbanya juga. Wah, keren. Sekarang yang kedua, Atlantis Hotel. Kalau dari ini aja udah kelihatan bagus, apalagi kalau aslinya. 10.600. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ya ampun, ini bangunan apa sih? Gede sekali.
kan? Ya sadar dong. Bentar, bentar. Ini apartemen di sana atau gimana ini? Gede banget. Kan? Keren loh. Takjub aku. Bikinnya gimana ini? Arsiteknya itu loh. Wow. Oh, ini dia. Sekeren banget. Nah, segini aja udah. Wow. Amazing. Yang ke E2. Ini bangun pondasi atau gimana? Ini kan. Ini kayak jembatan atau gimana? Bangunan di atas air. Ya kan? Ini kayak jembatan-jembatannya, ada bangunannya juga. Salah. Keren banget, bro. Ini mau nginep di sini, punya rumah di sini pasti mahal banget. Lihat aja deh. Ini baru mainannya doang. Ini taruh mana? Yap, bener. Oh, nice. Ini yang tadi dirangkai sama yang baru. Ini belum dong. Kok ngerangkainya sama ini lagi? Kok nggak yang lain? Nah, tadi cuman sebelah. Kok lupa aku? Kan bisa. Yang ini kok agak erut, tapi bisa lah ya. Bisa. Gak usah cari bantuan kalau gini mah. Lembarnya aja ini kan udah kelihatan, tinggal cocokin doang. Gitu. Mana ya? Ini kan ada yang lubang-lubang, ada yang kotak-kotak, ada yang bulat-bulat. Nah, kalau ada suara kucing aku, ya mohon maaf ya, anggap aja gangguan. Ini banyak yang meliuk-meliuk, ya ampun.
harus pelan-pelan ya. Iya, pasang yang sekiranya gampang dulu deh, yang susah-susah belakangan aja. Yang gedung-gedung itu belakangan aja, gak apa-apa ya. Terus ini kah? Ya, kirain jembatan air, ternyata bukan. Salah aku. Nah, udah mau jadi nih, ya kan? Terus ini bawa mana? Aku belum melihat ada warna biru-biru. Oh, ini dia. Okay. Ya kan, ada 90 kolam renang termasuk kolam udara mewah 90 meter di atas tanah dan tangki ubur-ubur terbesar di dunia dengan lebih dari 2000 ubur-ubur. Yang paling menarik adalah Anda bisa tinggal di hotel untuk akses tak terbatas ke dunia, dan Anda bisa mengalaminya secara gratis pada hari setelah Anda check out. Keren loh, Atlantis Hotel. Oke. Bye-bye.